Hai semua, selamat datang di channel YouTube Serba Serbi Rantau. Hari ini aku mau berbagi resep bakso balado super duper pedes banget ya. Ini pedesnya dahsyat banget. Tuh, cantik sekali warnanya. Yang pengen tahu resep dan caranya, simak terus videonya ya. Langkah pertama, di sini aku siapkan 22 butir bakso seperti ini. Teman-teman bisa pakai bakso sapi atau bakso ayam sesuai selera ya. Oke, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu siapkan chopper atau blender. Nah, di sini aku mau haluskan 6 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, ini ukuran besar, kalau ukuran kecil bisa diganti dengan 6 siung ya. Untuk cabenya aku pakai 23 cabai rawit merah. Nah, untuk cabenya ini sesuai selera masing-masing, bisa dikurangi atau bisa ditambah ya teman-teman. Tambahkan juga 7 buah cabai keriting merah dan 1 buah cabai merah besar. Ini aku potong-potong dulu supaya lebih gampang saat menghaluskan. Dan juga 1 buah tomat, ini kita kecil-kecilkan dulu. Oke, untuk menghaluskannya tambahkan secukupnya minyak supaya lebih halus gitu ya hasilnya. Dan ini siap kita haluskan. Inilah hasilnya setelah halus. Tuh, warnanya itu merah merona sekali ya. Oke, siap untuk kita memasak. Siapkan wajan, lalu tuang sedikit saja minyak karena tadi bumbunya udah dikasih minyak ya. Nah, ini minyaknya udah panas, lalu tumis semua bumbunya yang udah kita haluskan tadi. Oke, ini kita aduk dulu supaya tidak gosong. Lalu tambahkan 3 lembar daun salam. Ini kita tumis sampai bumbunya itu benar-benar tanak ya. Dan ini bumbunya udah tanak, aroma cabenya itu udah benar-benar keluar gitu. Bikin hidung bolong gitu ya. Lalu tambahkan 50 ml air. Nah, ini kita aduk sebentar. Untuk bumbunya tambahkan 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1/4 sendok teh lada bubuk, dan 1/5 sendok teh gula pasir. Untuk teman-teman yang suka micin bisa ditambahkan secukupnya sesuai selera saja ya. Nah, ini kita aduk-aduk. Lalu masukkan baksonya tadi. Oke, ini kita masak sambil kita aduk-aduk sampai airnya itu benar-benar menyusut. Nah, ini airnya udah benar-benar menyusut ya, jadi bumbunya itu agak kering seperti ini. Tuh, warnanya juga cantik banget, aromanya apalagi pedesnya dahsyat sekali ya. Oke, ini kita matikan kompornya.
Supaya hasilnya lebih cantik lagi, taburin dengan potongan daun bawang ya. Wow, ini tuh bener-bener cantik banget warnanya, tapi rasanya itu bener-bener pedes banget. Nih aku mau coba dulu ya, tuh. Aromanya itu bener-bener nusuk banget di hidung ya. Rasanya pengen cepet-cepet mau mencoba, tuh. Menggugah selera sekali ya teman-teman. Oke, bismillah. Pedesnya dahsyat banget. Ini yang suka pedes emang cocok banget, tapi yang gak suka pedes bisa dikurangin cabenya ya. Bumbunya itu bener-bener mantep banget. Nah, yang penasaran wajib coba ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton.